Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share guys ya mengenai update-nya ACT Unlock Tool ya di versi 4 ini guys ya. ACT Unlock Tool kini update kembali ya di versi 4 guys ya. Luar biasa, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oh my god. Mantap sekali nih guys update-nya. Amazing my friends, up to date version 4.00. Oke. Di sini update-nya kali ini gila-gilaan guys ya. Sebelum kita eksekusi kita lihat fiturnya dulu ya. Fitur update-nya yang ditambahkan ini ya lumayan luar biasa nih guys. Ini untuk khusus MediaTek guys ya, khusus chipset MediaTek ya. Oke. Di sini langsung saja kita eksekusi ya. Langsung saja kita ekstrak alatnya ya. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Oke my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like kare and then subscribe kare ngge. Thank you very much. Oke guys, di sini setelah kita ekstrak langsung saja kita install ya. Kita klik OK saja ya, lalu di sini klik install. Kita tunggu sebentar ya. Buat teman-teman semua, mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya, agar tidak ada yang terlewatkan ya. Jika ada yang Anda lewati dan Anda skip ya video ini, risiko Anda tanggung sendiri ya. Jika ada yang Anda cari tidak jumpa ya. Karena di sini harus menggunakan user login nih guys ya, harus menggunakan username login dan password login, jadi harus berhati-hati. Simak video ini dari awal sampai selesai. Mohon diperbesar layar monitornya. Mohon diperbesar layar monitor Anda agar semua terlihat jelas. Sini kita masukkan terlebih dahulu ya username dan password bergabungnya ya. Oke, sini kan statusnya belum aktif ini kan guys, bisa teman-teman lihat ya. Statusnya belum aktivasi ya. Di sini kita klik login ya. Kita tunggu sedang loading. Oke, sekarang sudah loading ya. Buat teman-teman semua mohon koneksikan internet ya saat mau menjalankan alat ini ya. Sekarang kita cek dulu guys di brand Oppo ya, di brand Oppo. Mantap sekali nih guys. Luar biasa sekali. Amazing ya untuk update kali ini ya. Luar biasa ya. Gila bener nih guys. Untuk ACT Unlock Tool ya di versi 4 ya. Di sini pun sangat lumayan guys ya, luar biasa ya. Ini kita cek di apa guys ya, di brand Vivo. Di sini bisa teman-teman melihat ya, di sini brand berlaku untuk semua brand Vivo ya yang berchipset MediaTek guys ya, karena memang alat ini hanya khusus untuk mengeksekusi yang berchipset MediaTek only. Oke. Okay. Jika teman-teman mengklik sebuah brand namun tidak ada modelnya, teman-teman tidak perlu risau ya. Teman-teman bisa juga pilih yang auto itu ya. Di situ kan ada tab apa guys ya, tab auto ya, teman-teman klik saja, itu berlaku untuk yang universalnya ya, namun yang berchipset MediaTek ya. Sini kita klik tab unlock, fungsionalnya bisa teman-teman lihat ya. Ini Infinix guys ya, untuk di brand Infinix pun berlaku yang untuk chipset MediaTek ya.
Oh my god, luar biasa bosku. Bisa teman-teman baca apa ya, jika teman-teman menggunakan alat ini setelah mengklik menu apanya fungsionalnya, teman-teman harus baca instruksinya ya. Ini kita cek di brand Realme ya. Sekarang kita cek ini untuk di Samsung guys ya. Samsung ini bukan berarti dia berlaku untuk yang Exynos ataupun yang Qualcomm, bukan guys ya. Ini Samsung hanya berlaku untuk yang chipset MediaTek ya. Ini kita cek Samsung, ini dia Samsung ini guys ya. Di sini Samsung hanya mendukung untuk menghapus FRP ya, ataupun menghapus kunci akun Google ya. Bisa tentunya ya. Samsung ini hanya berlaku untuk yang berchipset MediaTek saja guys ya, bukan untuk yang chipset lain. Samsung MediaTek only, oke. Dan di sini yang untuk tab auto ini guys ya, berlaku untuk yang di atas Helio G99 ya. Di sini yang apa ya, sudah menggunakan chip ini ya, Dimensity ya guys ya. Dan di sini untuk merestaan, untuk merefresh alatnya ya, tidak perlu. Dan ini ya, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk SoC MediaTek mana saja yang support ya, sampai SoC mana saja yang disupport ya untuk di MediaTek ya. Dan ini guys ya, kita cek ya. Waduh, nyangkut ini gimana nih guys, bentar ya, sulit ini tarik turun guys, nyangkut sebentar guys ya. Oke sudah. Dan ini ya guys, ini untuk tab repair ini ya. Tab repair ini nih, fungsionalnya universal guys ya, berlaku untuk semua chipset MediaTek ya, namun bukan berarti di brand-brand terbaru dia support ya, tidak semua guys ya, ada terbatasnya ini ya, untuk repair IMEI-nya. Semoga aja saja alat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan sini saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time. Bye-bye.